untuk bangsa, untuk tanah air, untuk orang-orang yang kita cintai, untuk manusia-manusia pilihan, untuk alam semesta, untuk dasar Allah. Peran kampus. Kami di situ sering berbicara banyak hal mengenai terutama mengenai perubahan-perubahan yang ada di Indonesia sampai kemudian yang sifatnya mendunia. Apa itu revolusi? Bukan hanya dalam artian perang, tapi juga revolusi kebudayaan, kemanusiaan, dan banyak hal lain juga. Kemudian yang mencetuskan pertama kali nama Casanova itu Samsung Fajri Nurawan Jabo. Kami berdua berpikir kemudian untuk bagaimana sebuah pertunjukan, sebuah kerja kesenian, sebuah gerakan kebudayaan bisa menghasilkan sesuatu yang berguna, bermanfaat. Dan ketika Oki dan Abdul datang, kami berdua berbicara untuk membuat nama ini menjadi nama sebuah nama semangat, spirit, bukan hanya sebuah organisasi saja. Saya berhasil mengembalikan diri. Spirit penaklukan kami adalah spirit penaklukan untuk sebuah perubahan. Jalan bagi penaklukan kami adalah jalan kesenian. Karena kami percaya kesenian adalah jalan yang paling kuat untuk masuk ke dalam jiwa manusia. 32 tahun politik tidak mampu merubah manusia Indonesia. Setelah 98, maka timbullah banyak kerusuhan. Indonesia yang sudah disatukan terpecah belah. Timur Timur merdeka. Aceh hampir juga minta merdeka, Papua juga hampir minta merdeka. Itu karena kami meyakini bahwa orang-orang terdahulu terlalu meyakini politik sebagai perubah. Orde Baru pasti mencapai tujuan cita-citanya. Sementara kami berempat pada saat itu meyakini bahwa jalan kesenian
adalah jalan perubahan. Kami terinspirasi dari seorang tokoh yang sangat akrab sekali di telinga semua orang seluruh dunia, Casanova dari Itali. Tapi bukan hal yang negatif yang terdapat di dalam nama itu yang sebenarnya mempengaruhi pikiran-pikiran kami, gagasan-gagasan kami, tapi ada hal-hal yang sifatnya sangat menggelora, berkobar dalam semangat untuk membuat sesuatu yang lebih bersifat pencaharian tanpa akhir melalui jalan-jalan yang tiada ujung. Menurut saudara saya Irwan Jamal, Oki dan Abdul Syukur, bahwa panggung merupakan medan perang yang sesungguhnya, dan aktor dan segala unsur pendukung pertunjukan merupakan senjata yang dipergunakan untuk memenangkan pertempuran tersebut.
Kau mau tahu Morris? Kenapa Morris? Penjara lagi untuk ideologi saya seperti ini. Cinta membutuhkan waktu, sedangkan kita sudah kehabisan waktu untuk menegakkan keadilan. Kau benar. Rakyat pasti menang. Teater Casanova buat saya secara pribadi berangkat dari gagasan yang sangat kecil. Kelompok kecil, keinginannya kecil, namun dengan satu harapan dari sesuatu yang kecil ini bisa memberikan arti khususnya untuk kami dan umumnya untuk aktivitas di luar kami. Sebagai sebuah kelompok, Casanova cukup kompeten untuk diperhitungkan sebagai kelompok teater di Bandung. Ya, selain kelompok-kelompok lain seperti Teater Bayu Bintang atau Laskar Panggung, karena dia masih tetap eksis hingga kini. Ya, Casanova memiliki estetika tersendiri menurut saya. Sebagai anak muda yang selalu resah dalam bereksplorasi dalam estetika teater, mereka mencari bentuk dengan konsepnya sendiri. Menorehkan deklarasi hak-hak kemanusiaan, hak suci akan properti. Kini kita tahu kemana arah jalannya tiap-tiap insan bebas dan sama berjuang. Tiap nyawa manusia adalah modalnya manusia berhadapan dengan manusia. Kelompok berhadapan dengan kelompok dengan kejahatan yang saling menguntungkan. Teater Casanova juga memiliki semacam semangat yang juga resah ya. Terutama pada pengolahan tubuh ya. Dia dalam pola blocking di sana juga mereka tak bosan melatih, bukan hanya dalam keadaan berdiri ya, atau itu berputar ke kiri, berputar ke kanan, menghadap ke belakang atau ke depan, tapi juga mereka mengolah misalkan ruang-ruang yang jarang digunakan oleh teater lain. Misalkan ada peninggian di panggungnya ada peninggian, atau juga menghadap pola lantai misalkan dengan cara berguling, merangkak, atau juga tidur ya, itu merupakan sebuah alternatif daripada pengolahan tubuh ya. Dan mungkin juga teks-teks yang diberikan oleh teater barat ya, mereka cari misalkan pendekatan terhadap aktor, yaitu terhadap misalkan gaya-gaya Grotowski atau gaya-gaya misalkan Bergesen, sekedarnya Irwan Jamal cukup menggali ke arah sana gitu. Jadi dia mencoba untuk menawarkan bentuk yang tampaknya belum pernah dicoba oleh kelompok teater lain di Bandung misalnya. Mereka mulai mencari bentuk, saya melihatnya di pertunjukan The Killer ya. Si penyair adalah nama lain
yang diberikan mereka pada Abel Kamu, tapi melakukan semacam juxtaposisi atau persejajaran dengan teks-teks subkultur yang dimiliki oleh kelompok Tetangga Sanoma sendiri. Misalkan tokohnya juga ada persejajaran dengan Jim Morrison dari The Doors, ya. Subkultur itu berjalan seimbang. Itu mungkin juga salah satu teks yang cukup berhasil dibawakan oleh Sanoma dengan memiliki sejajaran atau intertekstualitas terhadap teks sumber dan juga teks mereka sendiri. Saat ini Casanova adalah teater yang dengan semangat muda yang luar biasa, tapi juga memiliki satu keterikatan batin, komitmen yang sangat kuat sesama anggotanya. Di sana ada satu keimanan bersama dari satu pola atau cara menciptakan satu proses credo estetik berteater. Pengalaman apa yang saya lihat melalui pentas-pentas yang mereka buat itu, saya yakin betul dari spirit murni idealistik dengan semangat yang menggebu-gebu itu adalah modal utama. Antusias saya lihat teater Casanova itu karena apa, serius, sering berproses gitu ya, ada suatu keilmuan yang berproses itu, eksplorasi gerak musik itu sendiri, ada intuisi lirik puisi dan kemudian itu yang saya sangat tertarik pada teater ini gitu. Menurut saya itu keseriusan ini ada keunikan yang lain daripada yang lain untuk bisa di masyarakat, untuk bermanfaat juga di masyarakat gitu. Yang paling penting di sini juga ada persaudaraan di Casanova itu, ada saling dekat, sangat dekat, ada silaturahmi yang lain daripada yang lain, itu yang saya suka sebetulnya. Ada sosialis kehidupan yang sangat lain, yang lain daripada yang lain, yang sangat musikal menurut saya itu sendiri ya, di dalam teater Casanova. Saya itu bahwa Anda itu sebenarnya sebuah semangat, ya. Jadi ya kalau semangat itu saya pikir tidak akan berhenti, namanya kan semangat. Jadi lahir itu dari semangat. Namanya pemberontakan itu sebenarnya tidak bukan berjuang di misalkan di politik dan sebagainya. Kalau Anda kelompok teater juga itu kan nanti ada nilai perjuangannya bisa di mana. Jadi Anda punya semacam labora. Nama labora itu kan nggak pernah selesai. Saya melihat bahwa Casanova ini ya tadi lahir itu dari apa? Pikiran-pikiran muda ya. Tentu saja pikiran muda yang backgroundnya karena saya tahu sendiri, karena beberapa juga ada teman-teman saya. Yang secara konkret yang gue lihat itu waktu Mahbet. Mabed kebetulan itu saya juga jadi ngobrol kan waktu itu. Ya memang saya agak kaget juga melihat proses teman-teman Casanova pendekatannya beda. Ya. Itu kan naskahnya naskah klasik ya, tapi Anda mencoba dari bentuk properti aja, pola properti juga itu suatu bentuk lain. Gitu. Walaupun hasilnya sebenarnya memang Anda jangan waktu di diskusi juga saya ngomong ya, hasilnya jangan puas dengan itu, karena ya kayak slogan-slogan yang Anda suka tulis kan di buku itu bahwa pencarian yang tidak pernah selesai.
Ya, tentang Casanova Theater itu adalah sekelompok teater anak-anak muda yang punya gairah yang bagus. Mereka adalah anak-anak yang militan, anak-anak yang penuh energi, masih sangat muda, masih mencari-cari bentuk, mencari-cari pikiran, mungkin bisa menjadi teater di masa depan, menjadi sebuah teater yang punya harapan. Tapi memang tidak cukup dengan militansi, ada juga konsistensi yang menurut saya banyak kelompok-kelompok teater di Bandung yang umurnya tidak pernah panjang. Kadang-kadang hanya dalam 5 tahun lalu sudahan, atau 7 tahun sudahan. Apalagi misalkan kalau mereka hanya diam di kampus. Nah itu bahayanya, kalau diam di kampus akan teaternya akan terus remaja, akan terus muda, selesai kuliah lalu kemudian selesai juga kelompoknya atau orang-orangnya. Akan jauh lebih bagus kalau kemudian mereka menjadi sebuah grup yang seperti sebuah laboratorium dan mandiri di luar, tidak di dalam kampus. Nah, menurut saya Teater Casanova kalau saja mencoba untuk bisa keluar dari kampus, membuat studionya di luar kampus, membuat grup di luar kampus, membuat sebuah diskusi di luar kampus, akan jauh lebih menarik. Casanova mengambil sudut yang berbeda. Meskipun sebetulnya Casanova juga tidak bisa beranjak dari itu. Cuma persoalannya dari teman-teman Casanova, bagaimana tradisi realisme itu diolah kembali, dimainkan kembali menjadi ciri khas mereka. Tapi kau tidak akan pernah lagi bisa melihat matahari esok pagi. Matahari bagimu sekarang hanya tinggal memori. It's all in.